Selanjutnya dari jalannya free viral untuk entry level 7 drivers di sana kita nantikan 01 Rex Alexander dari Simutirom Racing DKI Jakarta, 08 Nararia Zava Saputro dari Simutirom Racing DKI Jakarta, 09 Kaden Novian dari Hartabas Racing Tim DKI Jakarta, 10 Kenzo Mateo Gudawan dari DNR Racing Corporation DKI Jakarta, 14 Arfa Rashid Yudial dari Tim HDM DKI Jakarta, 15 Raffi Farhan Siddiq dari PART Motorsport DKI Jakarta, dan 17 Kenzi Ari Zananda dari Rehobat Motorsport Jawa Barat. Itulah 7 drivers dari jalannya free final entry level 8 laps. Akan kembali kita saksikan bersama-sama. Tentunya butan posisi pertama entry level yang akan kita saksikan beberapa saat lagi dari jalannya free final entry level. Formation lap. Beberapa saat lagi jalannya free final entry level akan segera dilepas. Kita nantikan bersama-sama hadirin sekalian. Go, 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 go. Rex Alexander, Nararia Zapa Saputro, Raffi Farhan Siddiq, Kenzo Matthew Gunawan, Arfa Rashid Yudial, Kaden Novian, dan Kenzi Eri Zananda. Sedikit terlambat tadi Rex Alexander pada saat memulai start. Kita nantikan saja bersama-sama apakah Rex Alexander ataupun Nararia Zava Saputro leading berada di posisi pertama saat ini. Nararia Zava Saputro setelah tadi memulai start yang sangat baik sekali, sedikit terlambat Rex Alexander. Kita nantikan saja bersama-sama kali di bagi Rex Alexander bagaimana dia terus berusaha untuk mencoba memberikan tekanan dari awal lap. Raffi Farhan Siddiq, Kenzo Matteo Gunawan, Arvan Rashid Yudial, dan Kaden Novian, Kenzi Arizananda terus mencoba kembali untuk mengoptimalkan mesin go-kartnya untuk Kenzi Arizananda mengejar ketertinggalannya. Memasuki di lap yang kedua saat ini, Nararia Zava Saputro yang masih mengatapi satu kompetitor terbaiknya di mana Rex Alexander yang mulai memberikan tekanan untuk Nararia Zava Saputro. Sangat baik sekali tentunya pergerakan dari Nararia Zavas. Rex Alexander melakukan percobaan. Luar biasa sekali bagaimana Rex Alexander melakukan percobaan tadi, mengambil dari arah luar, memberikan sinyal kepada Nararia Zavas untuk lebih cepat dan lebih cepat lagi, di mana Rex Alexander kali ini terus memberikan ancaman yang sangat begitu luar biasa. Membaca pergerakan dari Nararia Zavas, Rex Alexander
kali ini masih terus mencari peluang agar bisa mampu melakukan overtake terhadap Nararia Javas. Pergerakan yang sangat begitu cepat bagi Rex Alexander, dan kita nantikan saja defense yang dilakukan oleh Nararia jauh ini sangat baik sekali. Bagaimana Nararia Javas Saputro, oh Rex Alexander, luar biasa sekali bagaimana Rex Alexander dari racing lane luar di air pertama tadi berhasil melakukan overtake terhadap Nararia Javas Saputro. Luar biasa sekali bagaimana tidak seperti biasanya para drivers di air pertama mengambil dari arah dalam, tetapi berbeda bagi Rex Alexander, dia mengambil dari arah luar untuk berhasil mengambil alih posisi pertama dari Nararia Javas. Kenzo Matteo Gunawan berada di posisi ketiga bagi Kenzo Matteo. Arfar Rashid Junior sisi keempat masih terus berusaha untuk mencoba memberikan tekanan kepada Kenzo Matteo Gunawan. Arfar Rashid side by side kali ini Kenzo Matteo dan juga Arfar Rashid. Arfar Rashid Junior berhasil menggeser Kenzo Matteo Gunawan di posisi ketiga. Kali ini Arfar Rashid Junior melakukan overtake sangat baik sekali. Bagaimana Kenzo Matteo Gunawan tidak mampu bisa menahan kecepatan dari Arfar Rashid yang begitu cepat tadi ketika ambil alih posisi ketiga dari Kenzo Matteo Gunawan. Raffi Farhan Siddiq masih berada pada posisi kelima, Kenny Novian di posisi keenam, dan Kenzi Eri Zananda di posisi ketujuh. Rex Alexander leading berada pada posisi pertama. Rex Alexander terlihat sudah ada jarak kali ini dengan Nararia Javas Saputro. Bagaimana Rex Alexander berusaha sejauh mungkin untuk mengamankan posisi pertamanya dari Nararia Javas. Luar biasa sekali kecepatan yang dimiliki oleh Rex Alexander, di mana 0.827 kali ini sudah berhasil memperlebar jarak dengan Nararia Javas Saputro. 0.827 Nararia tertinggal dari Rex Alexander. Arfar Rashid Junior kali ini terus berusaha mengoptimalkan kecepatan mesin go-kartnya agar bisa mampu memangkas jarak dengan Nararia Javas Saputro. Peluang semakin terbuka bagi Arfar Rashid, di mana dua lap tersisa masih sangat memungkinkan bagi Arfar Rashid agar bisa mengambil alih posisi kedua yang saat ini masih ditempati oleh Nararia Javas Saputro. Posisi keempat masih ditempati oleh Kenzo Matteo Gunawan. Posisi kelima masih ditempati oleh Raffi Farhan Siddiq, Kedu Dovian di posisi keenam, dan Kenzi Eri Zananda. Tidak patah semangat bagi Kenzi Eri Zananda, bagaimana dia untuk tetap bisa menyelesaikan 8 laps dari jalannya free final kali ini untuk entry level. Masing-masing sudah berada pada posisi yang cukup aman, 4 drivers di grup yang pertama. Rex Alexander di posisi pertama kali ini sudah berhasil mengamankan posisi pertamanya dari Nararia Javas Saputro. Tertinggal 2.069. Arfar Rashid Junior kali ini berhasil memangkas jarak dengan Nararia Javas Saputro. Kita nantikan saja bersama-sama, akankah Arfar Rashid Junior bisa mengambil alih posisi kedua dari Nararia Javas Saputro? Kesempatan masih ada bagi Arfar Rashid Junior. Semakin mendekat Arfar Rashid Junior, akankah berhasil mengambil alih posisi kedua dari Nararia Javas Saputro?
Beberapa saat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan. Kita menantikan bersama-sama finish di posisi pertama Rex Alexander Sabor. Nararia Japa Saputro finish di posisi kedua diikuti Arvan Rashid Yudia. Finish di posisi keempat ditempati Kenzo Mateo Gunawan. Finish di posisi kelima Raffi Farhan Siddiq. Dan finish di posisi keenam ditempati oleh Kedu Novian. Dan Kenzi Eri Zananda yang akan berhasil finish di posisi ketujuh. Itulah saudara-saudara sekalian, di mana hasil dari perjalanan free final entry level. Selamat tentunya untuk Rex Alexander yang berhasil finish di posisi pertama. Inilah dia Kenzi Eri Zananda yang berhasil finish di posisi ketujuh. Baik, itulah saudara-saudara sekalian, di mana hasil dari perjalanan free final untuk entry level. Dan selanjutnya kembali dipersiapkan untuk senior rock.